Depan saya ini bermula YB Senator Puan Hajah Khairiah binti Muhammad. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua memberi peluang kepada saya untuk menjadi pembahas pertama bagi RUU Perbadanan Harta Intelek Malaysia pindaan 2017 pada kali ini. Terus kepada topik yang pertama, iaitu berkait dengan kuasa untuk menubuhkan syarikat. Di mana melalui pindaan pada kali ini, Seksyen baru 35A memperuntukkan di mana perbadanan diberi kuasa untuk menubuhkan syarikat bagi tujuan menjalankan dan bertanggungjawab mengelolakan dan menguruskan apa-apa aktiviti, projek atau inisiatif yang telah dirancang atau diusahakan oleh perbadanan dalam pelaksanaan fungsinya di bawah Seksyen 17E, F atau I. Dan di sini saya ingin merujuk kepada seksyen-seksyen tersebut, iaitu seksyen di bawah 17E, F atau I ini, di mana fungsinya yang dinyatakan dalam seksyen tersebut adalah Seksyen 17E untuk menggalakkan dan meningkatkan latihan dan penyebaran pengetahuan dan maklumat mengenai harta intelek. F, mengadakan, menggalakkan dan menyediakan program kerjasama di peringkat kebangsaan atau antarabangsa mengenai isu atau perkara yang berhubungan dengan harta intelek. Dan I, untuk menjalankan penyelidikan dan untuk mengkomisikan kajian mengenai isu atau perkara yang berhubungan dengan harta intelek. Jadi soalan saya adalah berkait dengan Seksyen 17I, di mana untuk menjalankan penyelidikan dan untuk mengkomisikan, adakah tidak boleh perkara berkait dengan penyelidikan dan mengkomisikan kajian mengenai isu atau perkara yang berhubung dengan harta intelek ini tidak boleh dilaksanakan ataupun dilaksanakan secara kerjasama dengan institusi pengajian tinggi awam Malaysia? Dan saya yakin sekiranya IPTA ini diberi tugas dan tanggungjawab untuk menjalankan penyelidikan ini, tentu sekali mereka mampu menjalankan penyelidikan ini dan tentu sekali ini boleh membantu IPTA daripada sudut penjanaan kewangan, menaik taraf IPTA dan juga tentu sekali meningkatkan lagi profesionalisme tenaga-tenaga akademik IPTA. Jadi saya mohon komen menteri berkait dengan perkara ini, adakah sebelum ini berkait dengan fungsi 17I ini pernah diberikan tanggungjawab penyelidikan ini kepada IPTA. Yang keduanya berkait dengan kesedaran masyarakat tentang kepentingan pendaftaran harta intelek melalui fungsi di bawah kurungan E dan F itu. Setakat ini, setakat mana, saya ingin tahu setakat mana kefahaman masyarakat tentang pendaftaran harta intelek, kefahaman masyarakat tentang kepentingan pendaftaran harta intelek ini. Saya mohon pecahan bilangan pendaftaran harta intelek mengikut kaum dan juga mengikut negeri. Dan hari ini kita lihat di pasaran terdapat pelbagai fashion tudung dan juga pakaian muslimah yang telah didesain dengan pelbagai rekaan. Dan saya ingin tahu adakah rekaan-rekaan tudung dan pakaian muslimah ini didaftar sebagai harta intelek, dan jika ada, berapakah bilangan yang telah dipatenkan sehingga sekarang. Dan saya juga ingin tahu semenjak Akta 617 diperkenalkan sehingga sekarang, berapakah bilangan harta intelek yang telah didaftarkan dan adakah terdapat aduan-aduan berkait dengan harta intelek ini dan pendakwaan-pendakwaan berkait dengan harta intelek, sebab kemungkinan kita ingin tahu progresifnya akta ini, progresifnya pendaftaran harta intelek ini adalah berkait dengan kesedaran masyarakat tentang kuasa dan kepentingan akta ini dan hak-hak mereka di bawah akta ini. Seterusnya berkait dengan fee dan charge agent.
Saya telah meneliti bayaran-bayaran fee yang dikenakan di bawah Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia, Akta 617, dan saya berpandangan fee yang dikenakan adalah bersesuaian dan tidak melampau. Tapi apa yang sering menjadi rungutan oleh pihak yang ingin memohon pendaftaran harta intelek adalah caj perkhidmatan yang dikenakan oleh ejen paten berdaftar, yang mana caj yang dikenakan agak mahal. Saya kira caj yang mahal ini yang menyebabkan banyak syarikat kecil ataupun individu tidak meneruskan hajat mereka untuk mendaftarkan harta intelek mereka, di samping kemungkinan mereka juga kurang maklumat tentang kepentingan pendaftaran harta intelek. Suka di sini saya mencadangkan agar di samping memberi pendidikan tentang kepentingan pendaftaran harta intelek, kerajaan juga turut menyediakan suatu garis panduan untuk menguruskan dan menyediakan sendiri dokumentasi berkaitan pendaftaran harta intelek tanpa menggunakan khidmat ejen jika ini dibolehkan. Dan jika khidmat ejen diperlukan, perlu ada suatu garis panduan berkait cat perkhidmatan yang disediakan. Saya mohon maklumat berapakah bilangan ejen paten berdaftar di seluruh negara. Dan yang terakhir berkait dengan dana harta intelek. Kerajaan sebelum ini telah memperkenalkan dana harta intelek bagi membantu golongan belia, pelajar dan komuniti setempat yang tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk membiayai kos pemfailan harta intelek mereka. Saya ingin tahu adakah skim ini masih diteruskan, berapakah jumlah dana yang diperuntukkan, berapakah jumlah yang telah digunakan serta bilangan harta intelek yang telah mendapat manfaat daripada skim dana harta intelek ini. Sekian perbahasan saya untuk rang undang-undang ini. Mohon untuk mendapatkan maklum balas yang sewajarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator.